mulai dari bagian bawah di sini, pada peleknya di sini kita lihat peleknya di sini sangat bagus sekali. Di sini punya ban yang cocok di semua tempat. Ini adapun ini adalah cakramnya, ini adalah detail-detail bumper spakbor depannya. Di sini sangat bagus sekali. Di sini adapun pada batok lampunya, bisa dikatakan ini batok lampunya ini model ianya sangat bagus, bundar. Adapun pada bagian bawah di sini, knalpotnya dilapisi sejenis kain. Tujuannya kalau pada perjalanan jarak jauh supaya tidak panas. Kalau perjalanan jauh supaya tidak panas, ini tujuannya. Adapun pada mesinnya ini adalah dua, ini adalah memakai satu silinder pada Kawasaki W2019. Adapun tampilan pada belnya di sini seperti ini, cukup simple. Nah, kita lari. Ini kapasitas mesinnya satu silinder di sini. Ini adalah tampilan pada mesin Kawasaki W. Adapun pada model knalpotnya di sini ala knalpot motor besar. Di sini seperti gaya Harley Davidson. Di sini ini adalah model knalpotnya di sini. Oke. Adapun pada bagian saddle-nya di sini, tampilannya sangat bagus di sini. Adapun di sini bumper sampingnya variasinya sangat bagus di sini. Pada bagian belakang di sini, bagian belakangnya Honda Kawasaki W ini, bentuk bannya di sini sangat bagus sekali. Ini bawaan dari dealer di sini. Adapun pada lampu bagian belakang di sini, ini adalah model lampu bagian belakang di sini. Bisa dikatakan agak modelnya gaya klasik di sini. Gaya klasik. Ini spakbornya juga bisa dikatakan mengambil gaya ala klasik. Tampilannya sangat elegan di sini. Adapun pada bagian sisi kiri di sini tidak jauh beda dengan sisi kanan. Ini adalah bentuk tampilan pada
gigi Kawasaki W di sini. Bagus sekali. Nah, baru kita naik ke pada bagian jok. Joknya di sini lebih menonjolkan kesan klasik di sini. Kesan klasik. Joknya juga empuk sekali di sini. Adapun pada bagian tangkinya di sini, ini adalah bagian tangkinya di sini. Bagus sekali di sini, ini bentuk tangkinya di sini. Oke. Ini bagian pada speedometernya di sini. Speedometer dan ini bagian lampu jauh, lampu dekatnya di sini. Ini lampu jauh dan lampu dekatnya di sini. Ini untuk sen kiri, sen kanan. Dan ini belnya tidak jauh beda dengan pendahulunya di sini. Oke, kita ke bagian depan di sini. Kita pada bagian depan di sini. Bagus sekali. Oke, untuk tampilannya Kawasaki ini adalah bentuk tampilan Kawasaki W di sini. Ini adalah bentuk tampilan Kawasaki W175cc di sini. Adapun kado ukuran tinggi seperti saya yang 160 sangat nyaman sekali untuk dinaiki yang ukuran tinggi 160 di sini, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ini cocok sekali untuk para pengguna yang tingginya 160 atau 165 di sini. Oke, sahabat channel Barokallah, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya mengenai mod Kawasaki W 2019 ini.